Cuy, akhirnya nih iPhone 15 baru aja resmi dirilis. Nih Mimin buat beberapa cuplikan apa aja yang baru di iPhone 15 ini. Dari segi desain sebenarnya nggak banyak yang berubah cuy. Cuman untuk varian base modelnya, iPhone 15 ini udah pakai Dynamic Island. Terus juga warna varian base modelnya, Mimin rasa lebih cocok dipakai untuk cewek-cewek cuy, karena warnanya unyu-unyu banget. Tapi di varian Pro-nya warnanya lebih cocok untuk dipakai sama cowok-cowok. Nah, di base modelnya ada update kamera 48MP. Tapi yang disayangkan untuk varian Pro-nya, kameranya sama aja sama varian base model 48MP juga. Nah, kemarin ada isu kan bahwa port iPhone 15 ini pakai Type-C. Tapi yang disayangkan dari varian Pro dan varian base-nya, ini Type-C-nya beda cuy. Di varian base model dapat Type-C 2.0 dan varian Pro dapat Type-C 3.0. Pelit banget nih Apple ya untuk lubang charger doang. Untuk